dua kali dikhianati sahabat sendiri oleh Ramlan, kaget dan kecewa. Dapur berita artis terkini. Aktris sekaligus presenter Ola Ramlan harus merasakan sakitnya ditusuk sahabat sendiri dari belakang. Setelah Nindi Ayunda, kini kejadian serupa dilakukan sahabatnya yang lain, Fitri Salhuteru. Kepada Fanny Rose, dalam sebuah acara talkshow, Ola mengungkapkan pada dasarnya setiap orang berhak memiliki penilaian terhadap orang lain, sehingga dia tidak perlu marah atau merasa tersinggung dengan pernyataan kedua sahabatnya tersebut. Namun begitu, dia tak bisa menutupi rasa kecewa. "Jujur saja, aku kaget dan kecewa, tapi ya balik lagi. Itu hak mereka mau ngomongin aku. Mungkin dia hilaf atau kesal, mungkin aku juga pernah ngomongin dia. Jadi tak perlu merasa aku yang paling benar dan suci," tuturnya. Ola Ramlan mengungkapkan, awalnya tak tahu Fitri Salhuteru juga turut membicarakan dirinya. "Setiap ada masalah begini, aku selalu ditunjukkan bukti nyata. Jadi ya, ada saja gitu buktinya, sebelumnya sama Nindi juga begitu kan," ujarnya. Dua kali mengalami kejadian serupa, Ola Ramlan berharap dijauhkan dari pergaulan buruk. Menyadari dirinya juga tak sempurna, dia menginginkan orang-orang yang ada di sekitarnya juga bisa menyempurnakannya sebagai sahabat. "Aku bukan orang baik dan benar, tapi aku berdoa semoga didekatkan dengan orang baik dan dijauhkan dari keburukan," ungkap ibu tiga anak tersebut. Setelah Nindi Ayunda, kini Fitri Salhuteru juga dikabarkan membicarakan Ola Ramlan. Akun Instagram @thewinnerstream2021 mengungkap potongan percakapan Fitri bersama musisi dan aktris Titi Rajo Bintang. Dalam percakapan itu, keduanya tampak membahas tentang Ola Ramlan. Mereka menyebut Ola sebagai aktris berhijab yang kerap tampil sensual dalam unggahnya di Instagram. Tak senang dengan unggahan sang aktris, Fitri Salhuteru mengaku mengaktifkan pengaturan mute pada akun Instagram istri Aufar Hutapea tersebut. Dengan begitu, dia tak perlu melihat unggahan Ola Ramlan.